أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن السلام عليكم الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda? Baik, maaf terlambat, Kahana. Oh, nggak apa-apa, ini baru dimulai. Assalamualaikum, Zikru. Ada lagi ya, Zikru, katanya hari ini cuman jadi pendengar aja dulu. Oke. Seperti yang terakhir kali kemarin kita lihat ini ya, gender. Udah ditulis belum gender di sini? Oke, belum gender. Kita lihat lagi di sini. Gender terbagi dua, maskulin dan feminin. Feminin dibagi dua lagi, feminin asli dan feminin palsu. Feminin palsu, anggota tubuh yang berpasangan, jamak tidak berpola, tidak berakal. Feminin kabir, kebanyakan huruf yang berakhiran ta marbuta, alif maksurat. Kalau nggak salah yang satu itu namanya alif mamdudah. Yang kayak alif apa? Mamdudah. Apa itu? Apa? Mamdudah. Mamdudah. Alif mamdudah. Ya, kayaknya salah sih nanti. Lupa. Nah, seperti ini. Terbalik. Mana? Nah, yang ini. Alif Superman. Oh, alif Superman itu alif mamdudah. Ya. Yang seperti ya itu? Maksurah. Maksurah. Ini. Maksurah. Tunggu dulu. Mamdudah, maksurah. Ya, makasih. Sama-sama. Jadi ada beberapa macam ini tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis feminin palsu. Oke. Dan feminin asli itu ya gampang. Kita ya perempuan. Yang jenis kelaminnya perempuan. Kemudian, kalau kata tersebut tidak ada ciri-ciri feminin, maksudnya dia bukan feminin asli, bukan nama tempat yang spesifik, tidak diakhiri dengan tamar buta, alif maksura atau alif mamduda, tidak termasuk feminin kabib, bukan jatala tak berakal, dan juga bukan anggota tubuh berpasangan. Kalau tidak ada termasuk yang di sini, berarti kata tersebut adalah maskulin. Dan juga kata yang berasal dari tabel muslim. Yang mengikuti tabel muslim itu juga maskulin. Ini kalau mau dihafalin sebenarnya banyak banget, kebanyakan. Jadi cara yang terbaik untuk kita hafal ini yaitu dengan melakukan latihan. Kalau menghafal itu sedikit berat, yang penting kita udah paham ya kan, yang mana apa aja maksudnya itu. Yang perlu dihafalkan betul-betul yaitu feminin kabib. Oke, sekarang kita fokus ke gender saja ya. Gender. Ya. Kita mulai dari sini. Tuh. Oke, silakan Bunda Eca. Ayatun. Ayatun, tanda-tandanya. Ayatun itu akhiran sendiri. 3M. 3M. Kenapa 3M?
Akhiran tuh. Makanya begini kan Hana bilang, kalau mau menentukan akhiran, sebelum Oh. sebelum memutuskan bahwa ini akhiran suara, Bunda ininya tun, un gitu kan, makanya maskulin. Iya. Yeah. Iya. Jadi sebelum menentukan, oh ini akhiran suara, un. Sebelum bilang seperti itu, tanya dulu, apakah ini akhiran kombinasi? Coba ini, kira-kira akhiran kombinasi bukan? Bukan. Coba disebutkan katanya. Ayatun. Tun. Ayatun. Atun. Atun. Oh. Ya. Ya, jadi atun termasuk suara Atun itu nasi. berarti suara ya? Eh, Masa no, at. jamak enggak. Iya, kombinasi ya kan? Kombinasi. Kombinasi dari yang Kombinasi mana itu? feminin. Betul sekali. Atun. Jadi Betul jangan ya? langsung bilang, iya betul. Jadi jangan langsung bilang, oh ini akhiran suara. Selalu tanyakan, apakah ini akhiran kombinasi? Nah, kalau bukan, baru akhiran suara. Jadi atun tiga feminin. Gampang kan? Berarti pertama kali kita harus lihat dulu apakah ini kombinasi dulu. Berarti Iya. atun. Atun kombinasi. Kombinasinya dari feminin gitu ya. Betul sekali. Dari Aduh, tabel susah. feminin. Sendiri kok. Jadi 3F. Iya, 3F dan ini feminin karena dia berasal dari tabel feminin. Kan bisa dibilang begitu, atun Ya. ada di tabel feminin. Oke. Sekali lagi Bunda, silakan yang selanjutnya. Ayatun tadi ya. Ini yang bawahnya lagi. Oh, bawahnya. Basyarun. Basyarun. Basyarun itu tidak bukan ini bukan suara. Eh, bukan kombinasi. Ini akhiran suara. Betul. Dari Akhir tabel mana? dari tabel yang maskulin. Betul. Berarti Maskulin berarti satu rofa. satu rofa dan maskulin ya, karena Dan dari tabel maskulin. maskulin. Iya. Sekarang teman-teman kalau menemukan akhiran suara, ada satu lagi yang harus diperhatikan. Kalau oh ini bukan akhiran kombinasi, oke. Okay. Berarti ini akhiran suara. Sekarang sudah menentukan akhiran suara, ada satu lagi yang harus ditanyakan. Lihat artinya satu Seseorang. atau banyak. Ya kan? Seseorang berarti ya ya. Berarti satu ya. Betul. Nah, berarti ini benar satu maskulin. Kalau seandainya akhir artinya banyak, berarti ini Satu F. iya, satu F karena jadi jatala tak berakal, ya kan? Ya. Oke. Ana ulangi lagi ya. Untuk menentukan, yang pertama tanya kombinasi atau bukan. Kalau Ya. bukan, berarti ini akhiran suara. Kalau akhiran suara, ditanya artinya. Benarkah artinya itu jumlahnya satu atau banyak? Kalau satu berarti dia ya sudah 1M. Statusnya apa? Kalau dia artinya banyak berarti 1F karena dia jamak tak berpola. Ya, nanti kalau kita tulis di sini nggak apa-apa juga. Jadi pertanyaannya banyak ya Kak dari satu kata itu ya. Ya, Eh betul. menjawab. Makanya Hana bilang ciri isim ini adalah yang paling susah dalam pelajaran bahasa Arab. Yang lain Oh. sudah menguasai, insya Allah yang lain mudah semua. Oh Iya. gitu kan. Balik tuh bacanya. Iya, jadi apa tadi itu? Ya, cara menentukan. Menentukan. Menentukan Apa, ciri isim. ya ciri isim
Ciri-ciri iseng. Tanya, apakah akhiran kombinasi? Oke, kalau bukan, berarti akhiran suara. Kalau akhiran suara, apakah artinya satu atau tiga? Kalau satu, berarti satu M. Kalau tiga, berarti satu F. Karena dia jatala. Tak berakal ya. Iya. Yeah. Ini Hana taruh di sini dulu. Biar enak melihatnya. Ulang. Perusahaan baru ini. Nah, ini dia. Ini. Maju sedikit. Maju sedikit. Nah, ya. Kasih juga deh ini. Oh, besar banget. Ini ya teman-temannya cara menentukan isim. Ciri-ciri isim, sorry. Sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, semua ya. Okay. Yang kayak ini kak, yang contoh yang tahu nggak kak? Yaudah nanti aja deh, nanti aja. Maaf okay, maaf. Nggak nanti aja, maaf. Oh oke. Okay. Sekarang selanjutnya kita rame ya malam ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga ya ada Kak Laksmi. Oke, okay. Kak Laksmi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Silakan Kak, lanjutkan yang ini, Kak. Al-jahima. Al-jahima akhiran kombinasi. Akhiran kombinasi apa aja? Akhiran kombinasi itu yang itu kan. Apa? Ani, aini, aini, una, ina, ina. Kalau yang ini akhiran kombinasi yang mana? Oh, hima, aja hima. Ya, hima. Kalau akhiran kombinasi itu ina, bukan ima. Iya. Harus nun ya. Oh. Berarti ya, kan? Suara ya, Kak? Iya dong. Kan akhiran kombinasi kan ina, ya kan? Muslimun, muslimin, musliman ya. Runa. Muslimun, musliman, muslimin. Ya, berarti ini sebentar, satu maskulin ya. Ya, satu maskulin, statusnya apa coba? Statusnya adalah runaji. Nasab. Nasab. Karena kakak kan muslimun, musliman, muslimin. Nah, ini bukan ya. Ada tanwin, makanya mungkin ragu ya. Iya, terus lupa kalau al itu kan hilang ininya ya. Tidak ya, suka tanwin. Betul sekali. Jadi kalau hilang alnya baru sebenarnya kalau jahima tidak ada kasih tanwin. Tidak pernah kan dalam Al-Qur'an ada dengar jahiman. Iya. Oh. Kenapa? Ini enggak dibilang tipis gitu ya, Kak ya?
Iya, ini yang tipis karena dia setengah fleksibel, Jahima. Ya enggak, iya kan, Mbak Noni? Mbak Ferry? Iya. Iya. Makanya dalam Al-Qur'an enggak ada Jahiman. Jahimun enggak ada. Iya. Gitu. Dia Jahima, Jahimu, Jahima, Jahima. Seperti Yusufu, Yusufa, Yusufa, ya kan? Oh, iya. Oke. Jadi seperti apa tadi akhiran suara? Ya, Kak, ya? Suara. Kenapa tadi bukan kombinasi? Bukan kombinasi, soalnya akhiran apa? Akhiran suara cuman tidak al tidak suka tanwin gitu. Betul. Kalau dia akhiran kombinasi, huruf terakhirnya harus nun. Ya kan? Muslimina, muslimuna, muslimaini. Ayo kita cek lagi. Semuanya mana ya? Apa itu? Muslim chat. Oke, maaf karena lupa. Nah, ini muslim chart. Ini yang akhiran kombinasi kan semuanya nun. Oh iya. Ya, tidak ada huruf lain, semuanya nun. Iya. Oke. Nah, jadi jahim. Jahim ni. Jadi imi, ima, bukan ina. Makanya dia bukan kombinasi. Oke, sekarang akhiran suara, statusnya nasab, gendernya? Maskulin. Karena dia berasal dari? Tabel muslim. Kecuali, makanya teman-teman, nih, kecuali kita harus kembali lagi ke belakang. Ayo kita baca, silakan Kak. Laksmi dibaca ini. Dalam sebuah kok itu apa? Harfun. Harbun. Harbun. Dalam sebuah harfun, harbun seorang tentara melamun memandang sama un. Iya. Hingga Samsun terbit. Syamsun. Ketika dia tersadar, dia baru menyadari hanya tinggal nafsunnya seorang di sana. Dia dikelilingi oleh narun. Jadi dia menggunakan sedalwun penuh air untuk membuat sabilun dan tori apa kak torikon ya. Menuju ardun yang aman di saat rihun semuanya un. Di saat rihun panas berhembus, dia dengan putus asa mencari birun untuk diambil airnya. Dalam pencariannya, dia menemukan sebuah darun yang kosong. Di dalamnya, dia menemukan satu kaksun penuh khomrun. Dia pun tergoda, ingin meminumnya. Namun dia takut akan jahannamu dan asairun. Run nggak boleh karena ada al. Asairu. Dia menyadarkan dirinya sendiri dan menghancurkan gelas itu dengan sebuah aso. Nah, ini tadi kenal nggak sama ini? Dan jahanam ya jahanam. Jahanam termasuk dalam ini apa? Arab Setso, kabib. Kabib berarti yang tadi
Jahanam. Mana tadi? Jahim. 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 Oh, Jahim. Oh, Jahim dengan Jahanam. Jadi nama-nama ini neraka, Jahim, Sa'ir, Jahanam itu ini karena nggak kasih tahu ya. Sorry, maaf. Ini apa namanya? Feminin. Ya. Feminin tabib. Iya, karena itu kan spesifik nama-nama neraka kalau kita kan bahasa Indonesianya nama-nama neraka ada neraka Jahim, neraka Sa'ir, neraka Jahanam. Nah, itu jadi iya. Itu. Ini neraka itu feminin ya, Kak? Iya, neraka ya. Dianggapnya feminin. Kalau neraka berarti itu satu nasab feminin, satu feminin nasab. Betul. Kalau neraka itu bahasa Arabnya apa? Gak ada spesifiknya. Palingan ini ya, narun, api. Nah. Oh iya, Bunda. Semoga selamat sampai tujuan, Bunda. Aminah. Alhamdulillah. Meskipun di jalan masih ikutan menyimak. Oke. Okay. Apa Hana bilang tadi? Mbak Peri? Ya. Jadi kalau neraka itu narun ya kan? Neraka nar apa jahanam juga neraka neraka. Jadi mungkin anu ya, apa termasuk cabangnya neraka itu. Kalau nar itu kan api. Jadi ya. Api kan. Berarti sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu neraka ini ada tujuh macam, ada tujuh cara penyebutannya. Iya, kalau nar sendiri itu kalau nggak salah kata ada apa api gitu loh. Nar itu api. Iya, api. Neraka di Al-Quran bisa diartikan neraka, cuman dari api gitu. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau kayak jahanam, terus tadi ada sakor ya, sakorun ya. Sa'ir ya. Sa'ir itu ya. Semuanya itu jadi partly fleksibel, setengah fleksibel ya kan? Iya. Masuk Arab Setso ya? Iya. Nah, jahimin ada? Let's see. Maaf ya teman-teman Hana. Jahim. Sorry, sebenarnya jahim itu ada jahimin sepertinya ya. Lain Hana. Itu tadi kalau jahanam pakai h kan? Ya, jahanam ini jahim. Tapi ini pakai al semua. Ada 26 disebutkan dalam Al-Qur'an pakai al semua. Al. Wah, ini pakai al semua. Tunggu sebentar teman-teman biar kita yakin ya. Jangan salah kasih tahu. Oh iya, maaf. Ini adalah full fleksibel. Ada di suratul Waqi'ah ayat 94. Wa tasliyatu jahim min jahimin. Iya, jadi dia kalau ada alnya ya Kak berarti ya. Gimana? Kalau nggak ada alnya tadi jahimin itu. Iya, jahiman betul bisa. Okay. Jadi khusus untuk dua nama neraka itu, Sa'ir dan Jahannam yang setengah fleksibel. Okay. Dan juga feminin karena Arab bilang begitu. Feminin kabib, terserah mau bilangnya apa. Feminin bakso, teman-teman sebagian. Atau ya yang mana yang nyaman menghafalnya, mengingatnya. Jadi kita lihat sama-sama supaya tahu ini di ayat suratul Waqi'ah itu 56 ya. Ayat 94. Nah, ini dia. Kecil banget. Jadi bisa an in un ya, Kak? Betul sekali.
Nah, karena dia full fleksibel, bisa an infunya fasliyatu jahimin. Maaf ya. Jadi Kak Laksmi tadi betul, jahimi, jahima satu feminin. Apa itu namanya? Satu feminin. Satu maskulin, nasab. Karena dia nggak disebutin di sini di feminin kabib tadi kan jahim, nggak ada jahim, adanya jahannam. Oke, nanti Hana pastikan lagi, kita diskusikan lagi nanti di grup ya. Atau kalau Kak Ferry tahu sesuatu, Mbak Ferry? Enggak, kalau saya lihat cuman dari hurufnya itu kan, kalau ini kan pakai h jahan, kalau itu pakai H kan sudah lain. Sudah lain, sudah beda ya. Berarti itu maskulin tadi ya Kak ya? Iya, Insya Allah. Iya, ini maskulin satu, maskulin nasab. Oke. Nah itu makanya penting kita menghafal tabib tadi. Hana aja yang udah hafal masih keselipet seperti itu ya. Jadi ya, tadi juga sih, tapi ingatnya kayaknya jahanam kalau di KPP. Iya, ya, itu namanya manusia. Makanya kita di sini sama-sama belajar juga sih. Oke, sekarang sekali lagi deh Kak, karena tadi Hana menggagalkan usaha Kak Laksmi. Sekali lagi silahkan. Yang mana Kak? Alfili itu. Alfili itu suara. Kombinasi bukan? Bukan kombinasi. Oke, berarti? Berarti suara. Kemudian? Suara. Terus kemudian, kenapa nggak ya, ada tanwinnya? Karena kan, ya artinya gajah itu kan satu. Berarti satu. Satu maskulin, jar. Iya, satu maskulin jar. Kalau ini artinya gajah-gajah misalnya. Gajah, kalau gajah-gajah. Nah, gajah itu masuk berakal nggak ya? Soalnya pinter. Iya, iya, memang memang binatang dikasih otak gitu ya. Dia cerdik pastinya untuk apa? Bertahan hidup, mencari makan begitu. Allah kan sudah mengaruniakan kepada mereka juga otak, tapi itu tidak termasuk berakal ya, karena ya. Berarti satu F jatuhnya betul, satu F. Jadi berakal dengan tidak berakal itu bukan maksudnya punya otak atau punya pikiran seperti itu. Intelijen itu apa ya, cerdasan berbeda ya. Ya kalau mau bilang cerdas juga kan gajah cerdas ya, pokoknya cerdas. Jadi seperti ya sejenis manusia lah gitu kalau yang berakal. Memang intelijen ya, intelijen itu ya itu lain sama kecerdasan. Maksudnya dia mempunyai apa ya, akal ya, kalau bahasa Indonesianya bisa akal. Kalau, jadi agak susah gitu ya. Kalau binatang dia punya otak tapi tidak punya akal. Kan akal bisa menciptakan, maksudnya dia bisa produce something gitu loh. Jadi kalau akal sama otak itu kan lain. Kalau otak gitu, tapi apakah semua berakal? Kan enggak gitu. Kayak binatang itu dia tidak berakal, dia punya otak tapi dia tidak berakal, dia tidak bisa apa ya, memproduksi sesuatu gitu, memikirkan sesuatu secara dalam gitu ya, secara mendetail mungkin ya. Seperti itu maksudnya ya. Ya segitulah yang mungkin hari ini bisa kita jelaskan tentang itu ya. Mudah-mudahan nanti kita cari bacaan-bacaan lain atau sumber-sumber lain yang bisa membantu untuk lebih menjelaskan lagi.
Jadi mudah-mudahan teman-teman mengerti ya perbedaannya. Iya, tapi kenapa alasannya 1F kenapa ya? Oh, ini pura-puranya tadi gajah-gajah. Oh. Kalau Oke. Ya, tadi di apa kalau misal gajah-gajah jadi apa gitu kan. Oh, gitu. Oke. Okay. Ya, ini kan karena dia 1 makanya 1M M. ya. Iya, ya. 1M. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Kak Filza. Mute ya. Halo Kak Filza. Masih mute loh Kak. Oke. Ada Aska. Assalamualaikum Aska. Wah, pada mute semua. Bunda Aminah di jalan mau coba enggak? Waalaikumsalam. Oh ya, ada. Oke. Aska, apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ana bi khair. Oke, ini bisa nggak bacanya apa ini, Aska? Coba itu. Mana? Yang mana, Bu? Ini. Nih, kelihatan nggak ya? Ardu. Al-ardu. Al-ardu. Jadi al-ardu kita lihat apakah ada di cerita orang berperang tadi. Kita cek ya. Ingat ya Aska namanya katanya tadi al-ardu. Ya. Al-ardu. Sekarang Hana minta Bunda kita untuk membaca ini. Aska ingat ya katanya ardu ya. Nanti kalau ada bilang ada Bu. Ardu. Oke, okay. Sekarang Bunda Eka, kita baca ceritanya lagi. Ya. Silakan dibaca ceritanya ini lagi. Aman di saat. Menuju ardu yang aman. Dalam sebuah. Oke, silakan Aska. Yang ini juga dalam. Baca. Dalam sebuah harbun seorang tentara melamun menadang sama un hingga syamsun terbit ketika dia tersadar dia baru menyadari hanya tinggal nafsun. Ya. Seorang di sana dia dikelilingi oleh narun jadi dia menggunakan kan se dalun penuh air untuk membuat sabilun dan tori pun menuju ardun yang aman di okay. Ini apa? Ardun. Nah, yang tadi. Yang tadi ini sama sama dunia. Ya sama. Berarti dia ada di dalam feminin. Feminin apa? Feminin kabib tadi namanya. Berarti ada feminin dalam feminin kabib, gendernya feminin. Ini apa bacanya? Al-ardu. Artinya ini artinya artinya dunia ada berapa dunia? Satu. Berarti 1F atau 1 feminin.
kan? Satu feminin dan alasannya feminin kabib. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih Aska. Sama-sama, Bu. Ya, ini feminin kabib ceritanya teman-teman dibaca aja sehari satu kali. Tidak apa-apa, nanti setiap hari selama seminggu insya Allah hafal deh. Oke. Okay. Insya Allah, Bu. Ada sedikit waktu lagi. Sekitar 4 menit lagi, tidak apa-apa. Sekarang tipe. Tipe dibagi jadi dua, yaitu umum dan khusus. Tipe. Kalau dia tidak ada ciri khusus, berarti kata tersebut umum. Maka, dan umum itu dia tidak ada al dan pakai tanwin. Nah, seperti ini. Muslimun, musliman, muslimin. Semuanya ini adalah umum. Karena tidak ada al. Gampang banget kan? Umum. Setiap lihat isim yang ada tanwin itu umum. Oke. Okay. Clear, teman-teman? Yeah. Iya. Iya, oke. Okay. Nah, sekarang yang tinggal kita harus pelajari yaitu yang khusus. Nama. Nama kita. Maksudnya khusus itu jadi menyempit, ya kan? Makanya nama termasuk khusus. Karena kalau Hana bilang Bunda Eca, ya udah nama orangnya yang itu. Jadi yang tertentu, khusus itu yang tertentu, udah jelas. Kalau saya bilang perempuan. Hah, perempuan yang mana? Ada anak kecil, ada gadis, ada ibu-ibu, ada nenek-nenek. Tapi kalau saya bilang Bunda Eca. Oh, itu Bunda Eca. Nah, itu ya. Kemudian kata ganti orang. Dia, kamu. Ini bukunya siapa? Ini bukunya Kak Laksmi. Kak Laksmi nama orang, dia khusus. Seperti kita jelaskan barusan. Sekarang Hana ganti. Ini buku siapa? Ini buku dia. Nah, dia udah tahu kan? Oh, merujuk kepada satu orang tertentu. Atau buku mereka. Merujuk kepada sekelompok orang tertentu. Kita kalau udah bilang mereka, kita nggak mikir manusia di seluruh dunia. Ya, ini buku mereka. Oh ya, satu grup tertentu. Atau buku kamu. Ya, satu orang gitu. Makanya kata ganti juga khusus. Merujuk kepada orang atau grup-grup tertentu. Sekarang yang dipanggil. Zikru. Atau dalam bahasa Arab tuh pakai iya. Ya, zikru. Nah, zikru di sini juga khusus. Atau perempuan. Perempuan tadi Hana bilang umum. Karena kita nggak tahu nih perempuan yang mana. Nah, tapi kalau kita panggil, bukan perempuan, apa ya contohnya? Anak. Kalau yep. Di... Hai gitu kali ya. Hai. Bukan. Kalau hai, dia masih ya. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya hai itu ya. Kalau orang dusun kami bilang tuh, eh gadis gitu. Kalau manggil anak gadisnya, oh gadis gitu kan. Nah, kalau gadis sendiri, umum bisa gadis yang mana aja. Tapi ketika kita manggil seseorang dengan kata yang umum tersebut, nah itu jadi khusus. Gadis. Nah, kita merujuk kepada satu orang, manggil satu orang kan. Kita nggak manggil gadis di seluruh dunia. Nggak gitu lagi kan. Jadi lebih ini, khusus gitu. Oke. Besok kita lanjutkan dengan al, gampang sekali. Insya Allah. Jadi minggu depan ternyata masih di topik isem, tipe, nggak apa-apa. Setelah ini kita akan masuk dalam fragmen.